Dr. Ririn Farabi Arafi menggelar bakti sosial pengobatan gratis di sejumlah titik di Kota Depok pada Senin, 21 Oktober 2024. Pengobatan gratis ini dilaksanakan di 4 titik yaitu Perumahan Gardenia Park, Kecamatan Cilodong, Jalan Haji Kocen RT 02 RW 06 nomor 8 Kelurahan Kalimulia, RT 05 RW 05 Kelurahan Grogol, dan RT 03 RW 07 Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo. Ririn Farabi mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi dirinya bersama calon wali kota Depok, Imam Budi Hartono. Dalam kegiatan pengobatan gratis ini, Ririn menyosialisasikan berbagai program yang masuk dalam visi-misi pasangan calon Imam Budi Hartono Ririn Farabi Arafi. Beberapa di antaranya, program UHC, Satu Sarjana Satu Keluarga, Kartu Yatim hingga Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Kepala Keluarga. Dia berharap kegiatan pengobatan gratis ini bisa meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kota Depok. Kegiatan pengobatan gratis ini mendapat sambutan antusias dari warga. Peserta yang didominasi ibu-ibu itu tampak penuh semangat menunggu antrian diperiksa oleh dokter. Selain bisa berkonsultasi dengan dokter terkait gaya hidup sehat, warga juga mendapatkan obat untuk penyakit yang mereka derita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.